dari Meta ya, provider Meta yang tidak dihadirkan di depan persidangan untuk memberikan teks-teks ataupun enskripsi percakapan dalam WhatsApp yang dihapus. Karena pada saat setelah selesai pembunuhan tersebut, Ricky Rizal membuat grup. Bahkan di dalam grupnya ada Tuhan Yesus, itu kurang ajar itu yang bikin nama itu. Ya. Dan saya baru tahu ternyata namanya Alphonsius atau siapa itu. Nah, menurut saya ini orang benar-benar kurang ajar. Nah, tidak mungkin seseorang tiba-tiba bikin grup gitu ya. Dan selang beberapa jam kemudian Eliezer di-kick dari grup tersebut kalau tidak ada perintah ataupun tidak ada sesuatu hal. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan kesaksian Eliezer bahwa di tanggal 8 Juli si Ricky katanya mau menabrakkan mobil, tentunya ada missing puzzle gitu loh. Miss puzzle yang harusnya bisa terangkai utuh. Nah, ini yang menurut saya sampai saat ini belum bisa tergenapi.